Assalamualaikum dan hi guys. Ha, okey, baiklah, Huawei telah pun memperlihatkan peranti boleh lipat baru mereka menerusi kemunculan Huawei Mate XS. Ha, jika diteliti, banyak penambahan yang disertakan pada model kali ini. So, pada video kali ini, jom kita lihat serba sedikit penawaran yang ada pada Huawei Mate XS. Huawei Mate Red X menawarkan sambungan 5G yang stabil. Ia menggunakan paparan bersaiz 8 inci IPS OLED apabila dibentangkan. Apabila dilipat pula, skrin hadapan adalah 6.6 inci manakala skrin belakang bersaiz 6.38 inci. Huawei Mate Red X dijana oleh chip Kirin 990 5G dengan gabungan 7 nanometer plus EUV dan paduan memori 8GB RAM plus 512GB ROM. Jika dilihat, rekaannya seakan sama dengan generasi sebelum ini. Namun, model kali ini didatangkan dengan sokongan Ansel yang lebih baik dan dikatakan tahan lebih lasak. Peranti ini menggunakan sokongan EMUI 10 berasaskan Android 10. Untuk kamera, ia disertakan dengan 4 kamera bersama gabungan lensa 40MP plus 8MP plus 16MP plus 3DPOF dengan sokongan zoom sehingga 45 kali. Untuk bateri pula, ia dibekalkan dengan bateri sebesar 4500mAh dengan pengecasan pantas 55W Huawei Supercharge. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Iring Malay. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!